sekarang kita masih berada di Teluk Beo. Sekarang settingan keempat dari rakit kita, kerjasama dengan kapal Victoria. Kita akan lihat bagaimana keseruan, guys. Bagaimana keseruan dan sensasi kali ini. Kita akan lihat bagaimana KM Victoria. Bagaimana jagonya KM Victoria. Oke, guys, kita lihat seperti apa. Sebelumnya sih gawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis sih gawe. Pengalaman kulit gue
Tengah deh. Thank you.
atas di Pelompo. Ora, dari sana terus. Oh, ayo. Hai guys, tadi sudah selesai kami melakukan settingan. Kalau settingan ya banyak prank-prank yang settingan. Setelah selesai kita menjaring ikan di rakit kita, ini kita persiapan untuk pulang. Sekarang jam menunjukkan pukul 10 pagi hari. Nah, di belakang Bung Anto. Belum sempat ngopi, guys. Jadi Bung Anto bikin air panas dulu, baru sebentar lagi kita ngopi. Tinggal kami berdua di rakit, guys. Yang lain sudah pada pulang. Saya tinggal menunggu kapal jemput, baru saya pulang ke Beo. Oke guys, hasil kali ini memang cukuplah disyukuri karena memang sempat semalam itu terjadi gempa di Kabupaten Kepulauan Talaut. Gempa guys, 7,1 skala Richter. Kami sedang berlabuh di Desa Lobo, kapal itu bergoyang. Jadi kami kira kapal itu kandas di batu, bebatuan. Ternyata setelah mendapat informasi dari darat bahwa ada gempa 7,1 skala Richter, dan memang sempat membuat kami sedikit panik karena khawatir juga akan potensi tsunami. Tapi ketika kami mendapat informasi dari BMKG bahwa tidak berpotensi tsunami, ya kami melanjutkan perjalanan untuk menjaring ikan setting di rakit kami. Menurut beberapa orang yang berpengalaman tentang keadaan ikan di laut, memang ketika ada gempa, itu akan membuat pergerakan arus di laut berubah atau ada kejutan ikan, sehingga ikan kaget dan akan merubah keadaan ikan di rakit. Dan ternyata memang benar guys, kemarin 3 hari yang lalu memang sempat kami kaca ikan di laut, memang banyak ikan dirakit. Tetapi ketika selesai gempa jam sekitar jam 7 atau jam 19 malam hari, kami setting besoknya jam 3 dini hari, memang sangat berpengaruh ya. Dan ini hasil kami, dan tetap kami syukuri bahwa ini adalah berkat bagi kami. Oke guys, kita lagi nunggu si Bro Anto yang lagi persiapan bikin kopi. Sudah ngopi belum? Belum. Saya belum, kalian sudah.